بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاحمد الله اليكم ان جمعنا في هذا اللقاء المبارك الطيب إن شاء الله في بيت من بيوت الله في هذا البلد الطيب المضياف الذين عرفوا بحبهم لهذا الدين وتمسكهم بأخلاقه العظيمة التي أرشد إليها نبينا صلى الله عليه وسلم، وموضوع حديثنا في هذا اللقاء كما هو معلن عن اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. استل <applause> شيخ منبتكان مقدمة، kemudian على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Beliau mengucapkan bahwa saya bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita semua dalam perkumpulan yang berkah ini. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa aku juga memuji Allah karena kita telah dikumpulkan di salah satu rumah, di antara rumah-rumah Allah. Dan pada saat ini kita berkumpul di sebuah negara yang sangat menghormati tamunya dan sangat terkenal rakyatnya dengan... Mencintai agama Islam Dan mereka juga terkenal dengan akhlak yang baik Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Sebagaimana yang sudah diumumkan Yaitu tentang mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ayuhal ikhwah Inna hadithana anis sunnah Huwa hadithun عن أصل عظيم من أصول هذا الدين وعن مصدر عظيم من مصادر التشريع والحديث عن السنة سيكون بمعرفة حقيقة السنة ما هي السنة وكيف نعرف أن هذا من السنة وهذا خارج عنها وهذا الامر هو مطلب شرعي في كل الالفاظ الوارده في الكتاب والسنه فانه ما ورد لفظ في الكتاب والسنه الا وهو مامور به او منهي عنه او هو من قبيل القصص التي قصها الله علينا في كتابه لأخذ العبر منها ونلاحظ أن الفتن والمخالفة لأحكام الشريعة ترجع إلى أحد أمرين إما عن جهل بهذه الحقيقة الشرعية وإما عن إعراض عنها بالكلية وأضرب لكم مثالا الصلاة مأمور بها فنجد الخلل في الصلاة إما للجهل بالصلاة فمن المسلمين من يصلي وهو لم يصلي هو يرى أنه مصلي لكنه لم يصلي لماذا؟ لجهله بحقيقة الصلاة والدليل على هذا أن رجلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له ارجع فصل فإنك لم تصلي فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي هذا الرجل ويصلي ويرجع للنبي صلى الله عليه وسلم ويرده حتى رده ثلاث مرات حتى قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمه الصلاة أنا أقول كثير من المسلمين اليوم هو يرى أنه مصلي وهو في الحقيقة لم يصلي يرى أنه قد صام وهو لم يصم يرى أنه ذكر الله وهو لم يذكر الله يرى انه اخرج الزكاه وهو لم يخرجها يرى انه جاهد وقد يكون جهاده في سبيل الشيطان من اين جاءت هذه الاخطاء للجهل بالحقيقه الشرعيه فهذا هو الخلل الاول الخلل الثاني يكون عن اعراض عن الحقيقه بالكلية مثل الذي يعلم الأمر بالصلاة ولا يصلي ويعلم الأمر بالزكاة ولا يزكي وهذا من جهة الظهور فهو أظهر من الأول لأن هذا يعلم أن هذه الصلاة مأمور بها فلا يمتثل لكن الإشكال هو في الأمر الأول أن الرجل قد يكون متدينا بهذا الدين معظما له Nah. Kemudian Syekh menjelaskan bahwa pembahasan kita tentang sunnah adalah pembahasan tentang perkara yang sangat besar, pembahasan tentang pokok besar dari agama Islam, dan pembahasan tentang sunnah adalah pembahasan tentang sumber dalam menjalankan agama. Dan pembahasan kita pada malam hari ini akan berkisar pada dua hal penting. Yang pertama adalah mengetahui tentang hakikat sunnah, dan yang kedua adalah tentang bagaimana seseorang mengetahui bahwa ritual ini adalah sunnah. Maka, perlu diketahui, kata Syekh, bahwa di antara hal yang penting untuk diperhatikan dalam syariat Islam. Adalah mengenal tentang makna lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, sehingga di dalam Al-Quran dan Sunnah terdapat perintah-perintah, terdapat larangan-larangan, juga terdapat kisah-kisah tentang hal-hal yang bisa diambil pelajaran darinya, sehingga kita perlu mengetahui tentang makna dari apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Syekh menjelaskan bahwa fitnah dan kesalahan-kesalahan yang terjadi. Itu biasanya berkisar pada dua sebab. Yang pertama adalah karena seseorang tidak mengetahui tentang hakikat dari sebuah ritual ibadah. Ini adalah yang pertama. Kemudian, yang kedua bisa jadi dia sudah tahu tentang ritual tersebut. Dia tahu tentang hakikatnya. Dia tahu tentang apa yang dikatakan Allah dan rasulnya, tentang ibadah tersebut, dia mengetahuinya akan tapi dia berpaling untuk melaksanakannya. Contohnya adalah seperti salat. Salat kita diperintahkan untuk melaksanakannya. Akan tapi kesalahan yang terjadi dalam perkara salat biasanya adalah yang pertama, seseorang tidak mengetahui tentang salat sehingga dia salat padahal dia belum salat sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis bahwa suatu hari ada seseorang masuk ke dalam masjid kemudian dia melaksanakan sholat setelah melaksanakan sholat ketika dia hendak keluar dari masjid maka dia bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang ini orang ini mengucapkan salam kepada Nabi kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab salam orang tersebut lantas Nabi mengatakan kepadanya irji fasolli fa inna kembalilah sholat sesungguhnya engkau belum sholat padahal dia baru saja sholat maka dia kembali lagi untuk melaksanakan sholat. Selesai sholat, dia mau keluar dari masjid berpapasan lagi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan kepadanya, "Hal yang sama, kembalilah sholat sesungguhnya kamu belum sholat, padahal orang ini sudah sholat dua kali, kemudian hal ini terulang sampai tiga kali." Sehingga setelah dia sholat yang ketiga kalinya, pada saat dia mau keluar dari masjid, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lagi-lagi menegur orang tersebut dengan mengatakan irji' fa salli fa tusalli kembalilah salat sesungguhnya engkau belum salat maka orang ini mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam demi Allah salat yang aku ketahui adalah sebagaimana yang aku lakukan maka ajarkanlah aku salat sehingga orang ini mengetahui secara umum salat itu diperintahkan akan tapi dia tidak tahu hakikat salat yang benar itu seperti apa begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain Sebagian orang puasa, tapi hakikatnya dia tidaklah berpuasa. Sebagian orang berzikir, tapi pada hakikatnya tidaklah dia berzikir. Seseorang, sebagian orang mengeluarkan zakat, tapi pada hakikatnya dia tidaklah mengeluarkan zakat dengan benar. Sebagian orang berjihad, akan tapi ternyata dia jihad di jalannya syaitan. Sehingga sebagian orang melaksanakan ritual-ritual ibadah, tapi karena dia tidak mengetahui tentang hakikat ibadah tersebut, akhirnya dia melakukannya, padahal pada hakikatnya dia belum melakukannya. Maka ini adalah kesalahan pada saat seseorang tidak mengenal tentang hakikat dari ibadah yang diturunkan oleh syariat. Itu adalah kesalahan yang pertama. Kemudian kesalahan yang kedua yang tersebar di kalangan masyarakat kaum muslimin adalah pada saat seseorang tidak mau melakukan ibadah yang sudah dia fahami. Dia mengerti tentang sholat yang benar, tapi dia tidak melakukannya. Dia tahu tentang zakat yang benar, Mengerti tata caranya, akan tapi dia tidak mau melakukannya. Dia berpaling dari ibadah-ibadah yang sudah dia ketahui, sehingga seseorang bisa jadi dia mengetahui tentang hakikat dari syariat yang tidak diketahui oleh contoh yang pertama, akan tapi dia terjerumus dalam kesalahan-kesalahan karena dia berpaling dari ibadah yang sudah dia ketahui. Hadisunah an Sunnah. سيكون عن الجانب الأول من جوانب الخلل وهو الجهل بالحقيقة الشرعية نحن الآن ممكن أن يكون الحديث عن الترغيب في السنة والحث عليها وهذا لا شك أنه مهم لكن الأهم من ذلك ان تعرف حقيقه السنه لانه لا يوجد مسلم اليوم ينازع في اتباع السنه كل المسلمين يدينون لله باتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما هي السنه هنا يختلف الناس اختلافا كبيرا في هذه الحقيقه ولهذا ساذكر بعض الضوابط التي تبين حقيقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليكون المسلم على بصيرة من هذا الأمر فيعرف السنة ويتبعها ويعرف البدعة ويجتنبها Dan pembahasan kita pada kesempatan kali ini akan tertuju pada sebab kesalahan yang pertama yang tadi dibahas. Yaitu seseorang tidak tahu tentang hakikat dari syariat. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Bisa saja kita membahas tentang sunnah dari sisi motivasi untuk menjalankan sunnah. Dan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Akan tapi yang lebih penting daripada termotivasi untuk menjalankan sunnah adalah mengenal tentang hakikat apa itu sunnah. Karena seluruh kaum muslimin, mereka sudah termotivasi untuk mengikuti sunnah. Mereka seluruhnya bersemangat untuk mengikuti sunnah. Akan tapi yang perlu kita perhatikan adalah apa yang disebut dengan sunnah. Seperti apa sunnah itu sendiri. Sehingga dalam perkara ini, banyak dari kalangan kaum muslimin yang berbeda pendapat. Mereka memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang hakikat dari sunnah itu sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan menyebutkan beberapa poin yang dengan poin-poin ini, kita akan mengerti dengan baik tentang hakikat dari sunnah itu sendiri dan agar kita melakukannya dan kita akan mengetahui tentang apa itu bid'ah agar kita menjauhkannya. Al ulama rahimahumullah fi bab al usul dzakaru ta'rif al sunnah wa qalu al sunnah hiya ma uthira 'an al nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw atau وهذا مشهور لدى طلاب العلم. لكن لنا وقفات عند هذه التي هي مصادر وهي القول والفعل والتقرير. Para ulama pada saat menjelaskan tentang definisi dari sunnah, mereka mengatakan bahwa as-sunnah adalah apa yang di ceritakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perkataan-perkataan beliau, perbuatan-perbuatan beliau, dan persetujuan beliau. Hal ini maruf di kalangan para tulabul ilm, di kalangan para penuntut ilmu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan satu persatu dari definisi yang tadi disebutkan, yaitu perkataan-perkataan Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi, dan persetujuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. اذن هذه اصول ثلاثه هي مصادر السنه وهي القول والفعل والتقرير او الاقرار يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يقر على الشيء الاصل الاول القول واذا قلنا السنه هي القول فيتعلق بالقول امران اما ان يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء او يسكت عنه فإذا تكلم في شيء اما ان يأمر به او ينهى عنه اذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في شيء اما ان يأمر به او ينهى عنه فإذا أمر به عرفنا انه مشروع وان هذا من الدين ويندرج تحت الأمر أمران فهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه واجب أو مستحب لا يخرج أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا أن يكون هذا واجب أو مستحب والجانب الثاني أن ينهى عن الشيء وإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء فهذا يندرج تحته أمران وهو أن هذا الشيء المنهي عنه إما أن يكون محرما أو يكون مكروها وبهذا يتبين لنا من القول الدين وهو المأمور به والمنهي عنه والمأمور Kemudian Syekh menjelaskan bahwa ini adalah sumber dari as-sunnah. Bahwa sumber dari as-sunnah itu ada tiga. Yang pertama adalah perkataan Nabi, yang kedua adalah perbuatan Nabi, dan yang ketiga adalah persetujuan Nabi yaitu pada saat sebagian sahabat melakukan sesuatu kemudian disetujui oleh Nabi SAW. Itu juga masuk dari kategori as-sunnah. Kemudian As Syekh menjelaskan penjelasan untuk bagian yang pertama yaitu perkataan Nabi SAW. Alaihi Wasallam maka perlu diketahui bahwa pada saat Nabi SAW Alaihi Wasallam berkata maksudnya adalah bahwa Nabi SAW Alaihi Wasallam menjelaskan sesuatu dengan mengatakan kata-kata itu yang pertama atau yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Ini adalah dua hal yang berkaitan dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam as-sunnah. Adapun pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata-kata menjelaskan tentang suatu hal, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah dan yang kedua adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sesuatu, disitulah kita tahu bahwa sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi adalah sesuatu yang masyru' yang disyariatkan oleh agama dan itu adalah bagian dari agama Islam. Dan pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sesuatu, maka dia berkisar di antara dua hukum. Perintah Nabi SAW berkisar di antara dua hukum. Hukum yang pertama adalah wajib dan hukum yang kedua adalah sunnah, bisa jadi hukumnya wajib, bisa jadi hukumnya sunnah, dan tidak mungkin ada hukum yang um, diambil dari perintah Nabi SAW keluar dari dua kemungkinan tersebut. Kemudian, kata Syekh, adapun hal-hal yang dilarang oleh Nabi SAW, maka juga berkisar di antara dua hukum. Sesuatu yang dilarang oleh Nabi SAW bisa jadi hukumnya adalah haram, dan bisa jadi hukumnya adalah makruh. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui bahwa agama Islam itu berporos pada perintah dan larangan. Perintah terbagi menjadi dua: entah dia wajib atau sunnah, dan larangan itu terbagi juga menjadi dua: entah dia haram atau makruh. <tuh> وذكرنا مما يتعلق بالقول ويقابله السكوت وهو ان يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء ما حكم هذا المسكوت عنه هذا هو المباح ولهذا تلاحظون انه من خلال هذا التقسيم تبينت لنا الاحكام التكليفيه الخمسه وهي الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح من خلال النظر في قول النبي صلى الله عليه وسلم يندرج تحت هذا التقسيم مسائل مهمة إذا أردت أن تتدين بعبادة لله عز وجل فلا بد أن تعلم الدليل الدال عليها لا يمكن لمسلم أن يتدين بعبادة إلا أن يكون لديه الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها إما أن يأمر بها أمر وجوب أو أمر استحباب ويندرج تحت هذا الأصل أن ما لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز للأمة أن تتعبد الله به هذه الأصول وهذه القواعد لو تمسكت بها الأمة ما انحرفت عن دين الله المسلم لديه عاطفة في التدين لله عز وجل وفي حب الدين في حب النجاة والسعي الى دخول الجنة لكن هنا لا بد من وقفة قبل أن تنطلق في أمر من الأمور تعبد الله عز وجل به لا بد أن تعلم الدليل الدال عليه لا تقل رأيت أبي ورأيت شيخي ورأيت الناس يفعلون ففعلت لا تريد أن تصلي لا بد أن تعرف الدليل الدال على الصلاة يكفي هذا لا لا بد ان تعلم امرين الامر الاول ان تعلم ما هي الصلاه وان تعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها هناك اوقات للصلاه وهناك اوقات للصلاه المستحبه قيام الليل بالليل صلاه الضحى لها وقت معروف سنن الرواتب لها اوقات معروفه

yang berkaitan dengan perkataan, maka yang termasuk dari perkataan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan ini bagian yang kedua adalah diam. Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam diam, maka perlu diketahui pada saat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam diam dan tidak menjelaskan sesuatu, maka hukum dari sesuatu yang didiamkan oleh Nabi dan tidak dijelaskan ini pada asalnya hukumnya adalah mubah. Pada asalnya hukumnya adalah mubah, sehingga dari pembagian yang tadi disebutkan bisa kita um, simpulkan bahwa paparan tadi menjelaskan tentang hukum taklifiyah yang lima. Yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah um, mubah, yang keempat adalah haram, dan yang kelima adalah makruh. Sehingga pada saat seseorang itu memperhatikan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia akan menyimpulkan dengan kesimpulan yang tadi disebutkan. Kemudian, di antara hal penting yang termasuk dari pembahasan yang sedang kita bahas sekarang adalah bahwa seseorang, ketika dia ingin melakukan sebuah ibadah, maka dia harus mengetahui tentang dalil yang menjelaskan tentang ibadah tersebut, karena ibadah itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan dalil entah dalil tersebut adalah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan maksud dari dalil tersebut adalah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam entah perintah itu berupa sebuah kewajiban atau perintah tersebut berupa sesuatu yang sunnah ya sehingga dari paparan ini kita mengetahui bahwa segala sesuatu yang tidak pernah diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka kita tidak boleh untuk menjadikannya sebagai ritual ibadah dan orang yang berpegang teguh dengan kaidah ini, dia tidak akan mungkin tersesat dalam beragama. Sehingga sebagian muslim itu dia memiliki perasaan untuk termotivasi dalam beribadah. Dia punya perasaan-perasaan yang mendorongnya untuk bersemangat agar masuk surga dan terjauh dari api neraka. Akan tetapi apa yang kita sebutkan tadi dari kaidah bahwa segala sesuatu yang tidak ada dalilnya kita nggak boleh melakukannya ini yang menjadikan pembeda bagi orang yang mengetahui dan tidak mengetahui sehingga dia bisa tahu kapan dia melakukan ibadah atau tidak. Maka jangan pernah kita mengatakan saya melakukan ritual ibadah ini karena saya melihat ayah saya melakukannya. Jangan pernah kita melakukan sebuah ritual ibadah dengan alasan bahwa saya melihat masyarakat melakukan ibadah ini. Jangan pernah melakukan, jangan pernah mengatakan ini. Sehingga pada saat seseorang itu hendak sholat, maka dia harus mempelajari tentang sholat pada saat seseorang itu mau melakukan sebuah ritual yang bernama sholat, maka dia harus tahu apa itu sholat dan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat tersebut. Ya sehingga kita dapatkan ternyata dalam ibadah sholat itu banyak sekali penjelasan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada saat di situ ada sholat malam, Nabi SAW menjelaskan kepada kita kapan waktu sholat malam itu. Begitu juga pada saat ada ritual ibadah yang disebut dengan sholat duha. Maka, Nabi SAW menjelaskan tentang waktu sholat duha. Begitu juga dengan sholat sunnah rawatib. Pada saat Nabi SAW menganjurkan, "Nabi SAW menjelaskan seperti apa cara melakukan ibadah-ibadah tersebut, sehingga seseorang yang hendak melakukan sebuah ibadah, dia harus mendapatkan dalil yang berisi perintah dari Nabi SAW. Sekali lagi, entah perintahnya adalah berupa sebuah kewajiban atau berupa..." خذ <سؤال> سنة إذن هنا تتبين لنا قاعدة مهمة بهذا التقرير وهو أن كل ما لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم تدل عليه سنته الفعلية وسنته التقريرية كأنه بدعة ما هو الدليل على هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشه في الصحيحين من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي روايه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اذا هنا يعرف المسلم حقيقه البدعه وهي كل ما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم للامه فهو من البدع وعندما نقول شرعه اما انزله الله عليه في كتابه انزله الله في كتابه القران وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ للقران ومبلغ للسنه مبلغ عن ربه فما لم يدل عليه الكتاب والسنه فهو من البدع هنا نلاحظ ملحظ مهم النبي صلى الله عليه وسلم ما بين أفراد البدع ما قال هذه بدعة وهذه بدعة وهذه بدعة وإنما بين السنة وقال ما عداها هو من البدع وجمع بين هذين الأصلين في حديث العرباض بن سارية قال فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور وإياكم ومحدثات لهم ما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم محدث دون محدث يأتي إنسان يقول نحن نريد أن نقيم صلاة السادسة في الضحى وهذه زيادة خير بدل خمس صلوات نريدها ست صلوات ما حكم هذا بدعة وإن استحسنها الناس يأتي آخر يقول بدل رمضان نريد أن نصوم شهرين رمضان وشوال زيادة خير أقول بدعة يأتي آخر يقول حب النبي صلى الله عليه وسلم لابد يظهر أثره على الأمة نريد أن نحتفل بيوم ميلاده ونريد أن نحتفل بيوم هجرته ونريد أن نحتفل بيوم انتصاره في بدر ونريد أن نحتفل بانتصاره في حنين البدع لا تنتهي جاء ناس قالوا هذا العام الهجري الجديد ما أجمل أن نختمه بصوم ونبدأه بصوم آخر يوم في ذي الحجة سواء كان الشهر ناقصا أو كاملا نصوم هذا اليوم يوم ثلاثين نصوم وأول واحد من محرم نصوم نبدأ السنة بصوم نختمها بصوم ما رايكم بحسب العقول؟ ما رايكم في هذا؟ جميل تبدا السنه بصوم وتختم بصوم لكن ما حكم هذا في السنه؟ بدعه السنه ما تعرف بالعقول ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وما عين لنا البدعه ولهذا نقول الان لمن ياتي يقول اين الدليل على ان هذه بدعه؟ يأتيكم مجادل يفعل بدعة يقول ما هو الدليل على أن المولد بدعة ما هو الجواب الجواب أن تقول أين الدليل على أن المولد سنة فهمتم هذه حجة لصاحب السنة السنة مبينة والبدعة ما بين أفرادها قال عليكم بسنتي وبين لنا المشروع وأما البدع ما ذكر قال هذه بدعة وهذه بدعة والمولد بدعة وصيام أول يوم من الشهر أول آخر يوم أول يوم من السنة الهجرية بدعة قال وإياكم ومحدثات الأمور ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به وما أقر عليه أعلم أنه من البدع هذه بدعة موجودة عندكم في أندونيسيا ورثتموها عن أبائكم بدعة موجودة عندنا في السعودية في البديرة في بكة ورثناها عن أبائنا بدعة موجودة في اليمن بدعة موجودة في مصر هذه لا قيمة لها هذه البلدان والاباء والاجداد غير مشرعين الشرع يؤخذ عن الله عز وجل العادات والتقاليد في اللباس والاكل والشرب لا بأس كل بلد له عاداته اما الدين واحد ليس هناك دين في اندونيسيا ودين في المدينه وفي مكه وفي اليمن الدين يؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم نمتثله ما لم يرد في سنه النبي صلى الله عليه وسلم عنه شيء نعلم انه محدث وهو مردود بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما المقصود بامرنا هذا الدين ما ليس منه فهو رد مردود لا قيمه له ولو عبد الله الليل والنهار بعباده لم يشرع الله عز وجل Kemudian Syekh menjelaskan bahwa di sini kita perlu memahami tentang satu kaidah besar dalam beragama. Kaidah ini adalah bahwa segala sesuatu dari bentuk-bentuk ritual yang tidak pernah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sunnahnya yang berupa perkataan atau persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka ketahuilah bahwa ritual tersebut adalah ritual bid'ah. Ah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hal ini dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Beliau bersabda, man ahda amrina laysa minhu Barang siapa yang membuat sebuah ritual yang tidak pernah kami ajarkan, maka ritual tersebut tertolak. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa Barang siapa yang melakukan sebuah amal yang tidak pernah kami ajarkan maka amalan tersebut tertolak. Maka dari penjelasan ini seorang muslim mengetahui bahwa hakikat dari bid'ah ah adalah segala sesuatu yang tidak pernah disyariatkan oleh Nabi SAW. Kata "segala sesuatu yang tidak pernah disyariatkan" maksudnya adalah bahwa entah disyariatkan di dalam Al-Quran atau disyariatkan di dalam as-Sunnah, sehingga segala sesuatu yang tidak pernah dijelaskan oleh Al-Quran ataupun as-Sunnah, maka itu masuk dalam kategori bid'ah. Dan yang menarik dari penjelasan tentang bid'ah ah yang di dalam yang kita dapatkan di dalam agama Islam adalah bahwa Nabi saw beliau tidak pernah menjelaskan satu per satu contoh dari amalan-amalan bid'ah. Ah. Maka yang perlu kita ketahui adalah bahwa Nabi saw menjelaskan tentang sunnah maka selain dari amalan-amalan sunnah maka dia adalah bid'ah. Ah. Ya, sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yaitu hadis Irbad bin Sariyah, beliau bersabda, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bil nawajidh." Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Wajib atas kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Berpegang teguhlah pada sunnah ini dan gigitlah dengan gigi geraham kalian." Lihat apa yang diperintahkan oleh Nabi Wasallam untuk mengikuti sunnah. Kemudian dilanjutan hadisnya Nabi saw mengatakan wa iya wa umur jauhkanlah perkara-perkara baru dalam beragama. Lihat Nabi saw tidak membedakan antara perkara-perkara baru yang A atau perkara baru yang B. Gak ada perbedaannya. Pokoknya segala sesuatu yang disebut dengan perkara baru yang tidak pernah dijelaskan oleh Nabi saw dalam sunnahnya atau dalam Al-Quran maka itu termasuk dari kategori bidah, apapun bentuknya, sehingga kalau kemudian ada seorang yang datang kepada kita, lantas dia mengatakan, "Saya mau sholat yang keenam dalam sehari semalam." Kita tahu bahwa sholat itu hanya ada lima dalam sehari semalam, tapi dia mau sholat yang keenam, atau ada seorang yang mengatakan, "Saya mau puasa Ramadan itu ditambah dengan puasa Syawal." Sehingga daripada saya cuma berpuasa di bulan Ramadan, tapi saya mau berpuasa dua bulan sekaligus, yaitu bulan Ramadan dan bulan Syawal. Atau sebagian orang mengatakan bahwa dia ingin um, merayakan hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau sebagian orang misalnya dia ingin merayakan hari hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau sebagian orang ingin merayakan hari kemenangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Badar atau sebagian orang ingin merayakan hari kemenangan Nabi SAW di perang Hudaybiyah. Maka kita lihat betapa bid'ah ah itu tanpa batas. Setiap orang akhirnya ingin melakukan ini, ingin melakukan itu tanpa ada batasan. Ya, atau sebagian orang misalnya pada saat masuk ke dalam bulan Muharram yang baru, ya tahun, tahun baru Hijriyah, mungkin dia bisa saja mengatakan betapa baiknya jika kita tutup tahun Hijriyah dengan berpuasa kemudian kita buka tahun hijriah yang baru dengan berpuasa lagi. Sehingga berpuasa di hari terakhir dari bulan Dhul Hijjah dan berpuasa di hari pertama dari liburan Muharram. Bagaimana menurut Antum kata Syekh tadi? Bukankah ini perkara yang baik? Ini perkara yang terlihat baik. Akan tapi apa hukumnya? Apakah sunnah atau bid'ah? Ah? Hukumnya adalah sunnah, hukumnya adalah bid'ah. Ah. Karena sunnah, kata Syekh, karena sunnah itu tidak ditentukan oleh akal manusia. Sunnah tidak ditentukan oleh akal manusia. Sehingga Nabi SAW Alaihi Wasallam mengatakan, man ahdasa fi barang siapa yang membuat ritual baru jadi orang itu berpikir dengan akalnya sendiri kemudian dia membuat ritual baru. Nabi SAW tidak pernah menyebutkan sekali lagi secara spesifik apa saja bid'ah-bid'ah ah ah yang harus ditinggalkan. Tidak, tapi Nabi SAW menjadikannya umum. Karena memang setiap orang bisa saja membuat ritual-ritual baru sesuai dengan selera dia. Ya kemudian kalau ada sebagian orang yang mengatakan kepada kita, mana dalil yang menyebutkan bahwa merayakan hari kelahiran Nabi SAW adalah bid'ah. Ah? merayakan hari kelahiran Nabi SAW adalah bid'ah. Mana dalilnya? Maka jawabannya adalah bahwa seharusnya kita kita yang balik bertanya kepadanya. Kita katakan kepadanya justru mana dalilnya yang menjelaskan bahwa merayakan hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sunnah. Itu yang harus kita tanyakan kepada orang tersebut. Karena Sebagaimana yang tadi disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan amalan-amalan sunnah secara rinci, akan tapi Nabi SAW Alaihi Wasallam tidak pernah menyebutkan amalan-amalan bid'ah secara rinci. Sehingga pertanyaan yang benar adalah mana dalil yang menjelaskan bahwa merayakan hari kelahiran Nabi SAW Alaihi Wasallam adalah sunnah dan sekali lagi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa, wa umur kata Syekh menukil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauhilah segala sesuatu ritual ritual yang baru yang tidak pernah dijelaskan dalam agama ya sehingga bidah bidah seperti ini kata Syekh tadi bidah bidah seperti ini tersebar di negeri negeri kaum muslimin sebagaimana bidah bidah ini tersebar di negeri Indonesia Hal-hal ini juga tersebar di negeri Saudi Arabia. Sebagaimana hal ini juga tersebar di negeri Yaman, di negeri Mesir. Sehingga yang perlu kita perhatikan adalah bahwa ibadah itu cuma satu. Adapun kalau kita berbicara tentang adat istiadat dan kebiasaan masyarakat, maka kita dapatkan akan beragam, berwarna-warni dan itu dibolehkan karena ini adalah adat istiadat. Akan tapi kalau kita bicara tentang agama maka agama itu hanya satu. Tidak boleh berbeda dari satu negeri ke negeri yang lain. Sehingga perhatikan betul bahwa jangan sampai kita tertipu. Sehingga kita harus faham bahwa ibadah jika kita meyakini ibadah padahal Nabi SAW tidak pernah melakukannya maka itu akan tertolak. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa barang Siapa yang mengadakan sebuah ritual yang baru yang tidak pernah kami ajarkan, maka itu adalah amalan yang tertolak, sehingga siapapun orangnya, jika dia beribadah kepada Allah pagi dan malam setiap harinya, tapi ternyata ritual itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa yang dia lakukan itu menjadi percuma dan tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. أذن شيخ جاء وقت الأذن <سؤال> أذن أذن ندرس الثاني مما يتعلق بالسنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكره العلماء في باب الاصول يقولون السنه ما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير ليس المقصود بالفعل هنا هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فقط بل الفعل يتعلق به أمران أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء أو يتركه فما فعله فهو سنة فعلية وما تركه فهو سنة تركية لكن لا بد من التنبيه على أمر وهو أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء تدينا فنعلم انه من الدين او ان يترك الشيء تدينا فنعلم ان تركه من الدين يقابل هذا ان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء وهو لا يتدين به بحكم حاجته اليه او بحكم طبيعته او ان يترك النبي صلى الله عليه وسلم الشيء ليس تدينا إذن لدينا هنا أربعة أقسام ما فعله تدينا، مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج وقال صلوا كما رأيتموني اصلي فهذه سنة فعلية الأمة مأمورة بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم تدينا تركه للفحش والبذاء في الكلام يأتيها الرجل يغلظ عليه فيقول لست فاحشا ولا متفحشا فلا يقابل السيئة بمثلها ولا يقابل الفحش بمثله فيأتي بعض الناس الآن يحتج يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إذا سبني الرجل أسب وإذا لعنني ألعنه نقول لا سنه النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعرض عن الجاهلين كما امره الله عز وجل واعرض عن الجاهلين فترك النبي صلى الله عليه وسلم للفحش ليس لضعف لي وليس لامر ولكنه من الدين كذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم ترك بعض الامور لم يتدين بها مثل أنه ما كان يتدين بصيام الأربعاء ولا الأحد لا يعين يوم الأربعاء والأحد للصيام مثلا فنعلم أن هذه سنة تركية بخلاف الإثنين والخميس فإنه كان يتحرى صيامهما فإذا لا بد أن نعلم أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد تركه Kemudian Syekh menjelaskan bahwa hal kedua yang berkaitan dengan sunnah adalah perbuatan Nabi shallallahu alaihi wasallam. Para ulama usul fikih, sebagaimana yang tadi dijelaskan, bahwa mereka mengartikan sunnah dengan tiga perkara. Yang pertama adalah ucapan Nabi, yang kedua perbuatan Nabi, dan yang ketiga adalah persetujuan Nabi shallallahu alaihi wasallam. Sehingga maksud dari perbuatan Nabi yang dijelaskan oleh para ulama usul fikih adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sesuatu atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan sesuatu tidak melakukannya. Sehingga ini adalah dua kategori yang masuk dalam perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga disinilah kemudian para ulama mengatakan bahwa sunnah itu terbagi menjadi dua. Ada sunnah fi'liyah, sunnah dengan melakukannya. Ada juga yang kedua adalah sunnah tarkiyah, yaitu sunnah ketika meninggalkannya. Jadi yang pertama, pada saat seseorang melakukan suatu ritual yang dilakukan oleh Nabi S.A.W. berarti dia telah menjalankan sunnah. Tapi yang kedua, pada saat dia meninggalkan sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi S.A.W. maka itu juga termasuk dari bagian sunnah. Maka dari paparan para ulama kita mendapatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang melakukan sesuatu atas dasar beragama. Ini yang pertama. Dan terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan sesuatu atas dasar beragama. Dan terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan melakukan sesuatu atas dasar kebutuhan beliau sebagai manusia. Bukan dalam rangka beragama dan terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu atas dasar sifat manusiawi beliau bukan karena beragama. Jadi dari sini kita bisa simpulkan ada empat perkara penting yang berkaitan dengan perbuatan Nabi Wasallam. Terkadang Nabi Wasallam melakukan sesuatu atas dasar beragama dan itu adalah sunnah fi'liyah Terkadang Nabi Wasallam meninggalkan sesuatu atas dasar beragama sehingga itu adalah sunnah terkiah dan terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sesuatu bukan atas dasar agama atas ta akan tapi karena dasar beliau adalah manusia dan itu dari sifat kemanusiawian beliau dan yang keempat adalah beliau meninggalkan sesuatu karena um, sifat kemanusiawian beliau sehingga contoh dari sunnah fi'liyah atau sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW kemudian kita dianjurkan untuk melakukannya seperti sholat misalnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, maka pada saat kita ingin mengikuti sunnah Nabi SAW maka kita melakukan sholat sebagaimana Nabi SAW melakukan sholat. Begitu juga dengan berpuasa misalnya. Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa, kita dianjurkan untuk berpuasa, maka kita melakukan ibadah puasa tersebut. Itu adalah contoh dari sunnah fi'liyah. Kemudian di antara contoh dari sunnah terkiah adalah tidak berkata-kata kotor dan kasar. Tidak berkata-kata kasar dan kotor karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bukanlah seorang yang suka berkata-kata kasar dan kotor. Sebagian orang berdalil dengan ayat wa in aqabtum fa'aqibu bimitsli ma uqibtum bih. Sebagian orang berdalil dengan ayat ini yaitu firman Allah taala jika kalian Diberikan perbuatan yang buruk, disikapi dengan sikap yang buruk oleh orang lain, maka balaslah dengan sikap yang sesuai. Maka, akan tetapi ini berkata kotor, berkata kasar, tidak masuk dalam hadis ini, tidak masuk dalam ayat ini, sehingga seseorang tidak boleh membalas kata-kata yang kotor dengan kata-kotor -kata yang setimpal. Tidak boleh, karena ini bukan um, termasuk dari uh, ayat yang tadi di sebutkan Begitu juga pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berpuasa di hari Rabu secara khusus misalnya. ya Ini juga bagian dari Sunnah Tarkiyah. Maka kita tidak berpuasa di hari Rabu secara khusus. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkannya. Sehingga kita meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini masuk dalam kategori Sunnah Tarkiyah. Berbeda halnya dengan puasa Senin dan Kamis. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya dan menganjurkan kita untuk melakukannya. Sehingga ini adalah penjelasan untuk هو ثبت إذا ذكرنا هنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية والتركية يقابل هذا أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء لا يتدين به ويتركه لا يتدين به فمثال ما فعله وهو ليس من الدين ولا يقال أن فعله من السنة أنه كان يحب الذراع من اللحم ويحب القثاء ويحب الدباء فهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تدينا ولكنه كغيره من البشر يأكل ما أحب من الطعام فلم يشرع لأمته أن يأكل الذراع وأن أكل الذراع مستحب وإلا لأصبحت الذراع تباع الآن بأغلى الأثمان لان اكلها من السنه هذه رحمه من الله الذراع كغيرها من اللحم قال بعض العلماء كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم لانها لينه وهي اول ما ينضج من اللحم لكن ما كان ياكلها تدينا مثال ما تركه من غير تدين تركه لاكل لحم الضب انتم لا تعرفون الضب موجود في بلادنا فهذا الضب أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم فسئل لما لا تأكل الضب قال إنه ليس بأرض قومي وأنتم الضب ليس بأرض قومكم أظن لو أتاكم ما أكلتموه لكن في من يأكله في بلادنا وأنا لا أحب الضب طبعا لا تدين فهمتم؟ فإذا لو جاء انسان الان قال ترك اكل الضب من السنه نقول لا غير صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال اني اجد نفسي تعافه وليس بارض قومي ولو كان محرما ما اذن لاصحابه بان ياكل الضب وكان ممن اكل الضب خالد بن الوليد خالد بن الوليد من قريش في ارض النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كان كما يقولون عسكري نفسه تقبل ما لا يقبل غيره فإذا هنا لا بد أن نراعي هذا الأمر وأن نفرق بين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تدينا وبين ما تركه تدينا وبين ما فعله بحكم طبيعته البشرية وما تركه بحكم طبيعته البشرية نعم Kemudian Syekh menjelaskan bahwa pada saat kita sudah mengetahui bahwa di antara apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan yang ditinggalkan beliau itu adalah bahwa beliau melakukannya atas dasar agama, dan beliau meninggalkan sesuatu itu atas dasar agama, maka kita harus mengetahui juga bahwa terkadang Nabi SAW melakukan sesuatu bukan atas dasar beragama, sehingga apa yang beliau lakukan ini tidak menjadi. Perintah agama dan tidak menjadi syariat Islam. Begitu juga pada saat Nabi SAW meninggalkan sesuatu, bukan atas dasar agama, maka pada saat Nabi SAW meninggalkannya, ini bukan termasuk dari bagian syariat Islam. Ini hal penting yang perlu kita pahami. Contohnya adalah ketika Nabi SAW menyukai beberapa makanan-makanan khusus, seperti contohnya Nabi SAW menyukai bagian paha dari e, daging kambing, maka... Bukan berarti Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menganjurkannya, dan makan paha kambing itu bagian dari sunnah. Kemudian kata Syekh, kalau bagian dari paha kambing itu bagian sunnah, maka tukang-tukang daging bakal menjual paha kambing dengan harga yang mahal. Karena itu bagian dari sunnah. Tapi ternyata itu bukanlah bagian dari sunnah. Sebagian ulama menjelaskan kenapa paha kambing yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena paha kambing itu biasanya adalah daging yang paling empuk dan yang paling cepat untuk dimasak. Sehingga dari bagian-bagian daging kambing ya yang paling cepat untuk matang adalah bagian paha kambing. Sehingga inilah kemudian kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam suka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukainya bukan atas dasar perintah dari Allah. Ini bukan agama. Akan tapi itu yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga meninggalkan beberapa perkara bukan atas dasar agama, akan tapi karena sifat manusiawi beliau. Contohnya adalah ketika Nabi SAW tidak suka makan daging dom. Dom. Apa itu dom? Dom adalah kadal gurun. ya. <laughs> Kata beliau, Nabi SAW nggak suka uh, kadal ini dan beliau mengatakan antum nggak bakal tahu dob katanya karena nggak ada di Indonesia ya kemudian pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihidangkan daging dob Nabi SAW mengatakan innahu ardi qawmi. Aku tidak mengenal makanan ini di kaumku. Maksudnya orang-orang Quraisy itu nggak makan makanan seperti ini sehingga Nabi SAW alaihi nggak suka. Lihat bagaimana Nabi SAW meninggalkan sesuatu atas dasar apa? Bukan atas dasar agama, karena sifat kemanusiawian beliau. Ya sehingga ini bukan termasuk dari termasuk dari sunnah. Ya jadi jangan ada orang yang mengatakan kemudian saya tidak mau makan dom karena ini adalah sunnah. Sunnahnya adalah kita tidak makan dom. Ya ini perkataan yang keliru, yang salah. Ya jangan difahami demikian. Karena sekali lagi Nabi so SAW meninggalkan makan dom itu bukan karena beragama. Kemudian dan kita lihat juga ya Nabi SAW pada saat uh, dihidangkan ma makanan tersebut Nabi SAW mengatakan ini ajidu nafsi ta'afuh Aku mendapatkan diriku tidak suka makanan ini Ini yang diucapkan oleh Nabi SAW Dan bukti bahwa ini bukanlah termasuk dari sesuatu yang masuk dari ranah agama Ternyata Nabi SAW membi membiarkan sebagian sahabatnya makan daging lob Di antaranya adalah Khalid bin Walid beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan makan daging tersebut. Kemudian kata Syekh yang menarik adalah bahwa Khalid bin Walid, beliau juga termasuk dari kaum Quraisy. Sama Nabi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Khalid bin Walid tidak beralasan sebagaimana bisa wasallam beralasan, paham ya? Padahal sama-sama dari Quraisy. Kenapa? Kata Syekh, soalnya Khalid bin Walid ini tentara. Dan biasanya tentara itu bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang biasa. Diantaranya adalah dalam hal makanan karena tentara jadi nggak dia nggak terlalu pilih-pilih dalam makanan beda sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya maksudnya adalah bahwa um, ini hal yang sangat penting yang harus kita fahami agar kita membedakan mana yang Nabi SAW Alaihi Wasallam lakukan atas dasar agama mana yang Nabi wasallam tinggalkan atas dasar agama dan mana yang Nabi wasallam melakukan atas dasar sifat manusiawi beliau dan mana yang sesuatu yang Nabi wasallam tinggalkan atas dasar sifat manusiawi beliau. الجانب الثالث من جوانب السنة الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لأمر من الأمور وهذا له شروط الشرط الأول أن يكون هذا الأمر حصل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عليه وإقراره بأحد أمرين إما أن يتكلم وإما أن يسكت عنه لأنه لا يسكت على باطل فإقراره بالكلام مثل حديث اليهودي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله يقبض السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والبحار على إصبع فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لليهودي فهذا يذكره العلماء شاهدا لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لرجل يهودي يتكلم عن مسألة عظيمة وهي قبض الله عز وجل لهذه المخلوقات العظيمة على أصابعه وفيها إثبات الأصابع لله هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة في قصة الشيطان لما جاءه وكان في كل ليلة يأتيه كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل أبا هريرة على مال الزكاه فجاءوا في اخر ليله وقبضه واراد ان يسلمه للنبي صلى الله عليه وسلم قال دعني وسانصحك نصيحه قال ما هي قال اذا اردت النوم فاقرا ايه الكرسي فانه لا يقربك شيطان فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال اما علمت صاحبك تلك الليالي قال لا قال هو الشيطان قال إنه قال كذا وكذا قال صدقك وهو كذوب فعرفنا أن قراءة آية الكرسي أن أحرز من الشيطان بماذا بخبر الشيطان لكن أقره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة بعض الناس الآن يقول الحق يؤخذ حتى من الشيطان يحتجون بهذا الحديث نقول هذا الكلام باطل الشيطان لا ياتي بالحق لكن نحن انما اخذنا بهذا القول لاقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمقاله الشيطان والنبي صلى الله عليه وسلم الان ليس بيننا فلا يستطيع احد ان يقول هذا خبر الشيطان حق والله عز وجل حذرنا من الشيطان ونهانا عن كيده ومكره فاذا هذه امثله لاقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء هناك اقرار سكوتي وهو ان يسكت عن الشيء مثاله جاء في حديث عائشه رضي الله عنها في الصحيحين انها في يوم عيد كان لها جاريتان من الانصار جاءتا وكانت تغنيان وتنشدان بعض ما يقوله الانصار في يوم بعاث فدخل ابو بكر وقال امز امزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فانه يوم عيد او كما قال فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم اولا هذا اقرار ولهذا لما جاء ابو بكر ونهى الجاريتين قال دعهما كذلك من الاقرار اقرار النبي صلى الله عليه وسلم النظر الى نظر عائشه الى الحبشه بل كان وقف بينه وبينه حتى تنظر اليهم هذا اقرار منه لعائشه فدل على ان هذا الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر عليه هناك امر اخر ذكره العلماء وهو ان يكون هناك امر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهل نقول هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن ان يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم فسكوت عنه اقرار؟ هذا فرق العلماء فقالوا ان كان شيئا شائعا ظاهرا فهو اقرار له مثال ذلك كان الانصار يتبايعون مع اليهود في اسواقهم وهذا الامر لا يمكن ان يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم فنقول الإتجار مع اليهود والنصارى جائز بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنهم يتبايعون مع اليهود فلا يمكن هذا أن يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو حصلت واقعة بين يهودي وأنصاري أو بين صحابي ويهودي فلا نقول النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا أو منع هذا لأن هذه الحادثة قد لا تبلغه إذن هذا ما يتعلق ب الإقرار وهو أن يقر بقوله أو أن يقر بسكوته لأنه لا يسكت على باطل طيب كمولي الشيخ بجلسك بحوى دي أنترى yang termasuk dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah al iqrar yaitu persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal ini atau persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki beberapa syarat. Di antaranya adalah bahwa syarat yang pertama persetujuan ini ya persetujuan terhadap satu perbuatan yang dilakukan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Nabi SAW melihat perkara tersebut, melihat sesuatu ini, Nabi SAW Alaihi Wasallam hadir di situ, kemudian bisa jadi Nabi SAW Alaihi Wasallam menyetujuinya dengan berbicara dengan mengatakan sesuatu yang menjadi um, dalil bahwa Nabi SAW bersetuju, dan bisa jadi Nabi SAW diam ya mendiamkan apa yang dilakukan oleh sebagian sahabat karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin mendiamkan suatu kemungkaran tidak mungkin sehingga pada saat ada satu ritual satu perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya para sahabat dan Nabi SAW diam saja berarti itu adalah sesuatu yang dibolehkan disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya adalah pada saat Nabi SAW mendengar perkataan orang Yahudi bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ya akan um, menggenggam tujuh lapis langit dengan jari jemarinya dan Allah Subhanahu Wa Taala menggenggam gunung gunung dengan jari jemarinya dan Allah Subhanahu Wa Taala menggenggam tujuh lapis bumi dengan jari jemarinya. Maka Syekh menjelaskan bahwa para ulama menyatakan berdasarkan hadis ini mereka menetapkan sifat menggenggam untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sifat jari jemari Allah Subhanahu wa taala ditetapkan oleh para ulama berdasarkan berdasarkan hadis ini. Sehingga dalam konteks hadis ini yang berkata siapa? Yang berkata adalah orang Yahudi. Akan tapi perkataan tersebut disetujui oleh Nabi Muhammad SAW sehingga hadis ini yang menjadi dalil yang digunakan oleh para ulama. Kemudian contoh yang lain adalah kisah ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda, beliau ditugaskan oleh Nabi untuk menjaga harta kaum muslimin zakat kaum muslimin. Pada saat menjaga um, harta makanan zakat kaum muslimin, maka datanglah syaitan kepada Abu Hurairah dia mau mencuri makanan tersebut. Sehingga Abu Hurairah ingin melaporkan syaitan ini kepada Nabi SAW, tapi kondisinya Abu Hurairah belum tahu bahwa pencuri itu adalah syaitan. Sehingga syaitan itu mengatakan, "Biarkan aku, lepaskan aku, dan aku akan memberikan nasihat kepadamu. Jika engkau mau tidur, maka bacalah ayat kursi. Sesungguhnya bacaan itu akan menyelamatkanmu dari golonganku." Itu kata syaitan tersebut. Sehingga di pagi harinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Hurairah, tahukah engkau siapa pencuri yang datang untuk mencuri makanan tadi malam? Maka Abu Hurairah mengatakan siapa dia? Maka Nabi SAW mengatakan Fa'illahu syaitan. Sesungguhnya dia adalah syaitan. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Abu Hurairah dan Abu Hurairah bercerita kepada Nabi SAW apa yang dikatakan oleh syaitan tersebut kepada Abu Hurairah tentang ayat kursi yang tadi kita sebutkan. Maka Nabi SAW mengatakan sodakoka wa khabith. Ya, sesungguhnya dia telah berkata jujur padahal dia adalah orang yang sangat buruk. Sehingga dilihat di sini Nabi SAW alaihi wasallam memberikan persetujuan terhadap perkataan siapa? Perkataan syaitan. Tapi yang aneh adalah sebagian orang kemudian mengatakan bahwa kita boleh mempelajari kebenaran dari syaitan, kata syaitan sebagian orang berdalil dengan hadis ini dengan mengatakan hal demikian. Maka kita katakan bahwa kita nggak lagi belajar sama setan. Tapi kita belajar dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan persetujuan. Sehingga di zaman sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak bisa lagi memberikan persetujuan kepada kita. Sehingga kita nggak boleh belajar dari ya syaitan Kemudian Syekh juga menjelaskan bahwa diantara um, yang masuk dalam masalah persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan persetujuan dengan diam ya tanpa berbicara contohnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa pada suatu hari raya Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi S.A.W Wasallam pernah mendatangkan dua anak dari anak-anak Ansor di rumahnya dan itu adalah rumah Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam. Kemudian mereka bernasyid dengan nasyid yang biasa dilantunkan oleh orang-orang Ansor, sehingga pada saat lantunan nasyid itu di, um, dilantunkan oleh dua anak perempuan Ansor itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu arda, ayah dari Aisyah masuk ke rumah. Pada saat Abu Bakar melihat ada dua anak kecil yang sedang melantunkan nasyid, maka Abu Bakar mengatakan, Apakah seruling-seruling setan ditiup di rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Abu Bakar mengingkari nasyid yang sedang dilantunkan oleh dua anak tersebut. Akan tapi apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar? Nabi mengatakan, dahuma biarkan mereka bernasyid. Sesungguhnya ini adalah hari Id. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan persetujuan kepada anak-anak kecil tadi yang sedang bernasyid. Sehingga dari sini ya kita bisa mengetahui bahwa persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga termasuk dari bagian dari bagian sunnah. Ada satu perkara tambahan yang disebutkan oleh sebagian ulama yaitu tentang satu peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah satu peristiwa yang terjadi di zaman Nabi sallallahu Alaihi Wasallam serta merta dikatakan bahwa itu bagian dari persetujuan Nabi atau tidak? Kata Syekh ditinjau dari dua sisi. Kalau kemudian peristiwa itu adalah peristiwa yang sangat ma'ruf, masyhur, terkenal, bahwa kemungkinannya kecil bahwa Nabi SAW tidak mengetahui bahwa kita, maka kita katakan bahwa Nabi SAW menyetujuinya. Contohnya adalah seperti orang-orang Ansor, orang-orang penduduk Madinah, mereka biasa berjual beli dengan orang-orang Yahudi Madinah sehingga pasar-pasar kota Madinah itu kaum Muslimin berjual beli dan bertransaksi dengan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi yang ada di sana. Maka apakah kita katakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujuinya atau tidak? Kita katakan bahwa hal tersebut adalah hal yang ma'ruf, yang masyhur, yang sangat sulit sekali Nabi SAW tidak mengetahuinya. Ya, sehingga atas dasar ini kita katakan bahwa bermuamalah atau berjual beli dengan orang-orang kafir itu hukumnya dibolehkan karena Nabi saw memberikan persetujuan kepada Orang-orang Ansor untuk berdagang dan berjual beli dengan orang-orang kafir Yahudi Madinah, ya, akan tetapi kalau kemudian peristiwa tersebut bukan peristiwa yang masyhur, ya, atau misalnya ada satu kejadian antara seorang sahabat dengan orang kafir, kemudian terjadi sesuatu, akan tetapi itu bukan sesuatu yang tersebar luas di kalangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka ini berbeda dari apa yang contoh tadi disebutkan sehingga ini adalah penjelasan untuk sunnah yang berkaitannya dengan yang berkaitan dengan persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi فما فعله أو أمر به أو أقر عليه فهو من الدين وما نهى عنه فينبغي أن ينتهى عنه وما سكت عنه فينبغي أن يسكت عنه ولا يجوز لمسلم أن يقلد الناس فيقول رأيت الناس يفعلون ففعلت أو كان أبي أو كان شيخي أو حدثني فلان وهو لا يثق به من أهل العلم وإنما لا بد من التأكد والتبين أن هذا الفعل الذي نفعله هو من السنة فهذه هي النجاة فالسنة كالسفينة كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم فمن ركب فيها نجا ومن تأخر عنها غرق كسفينة نوح لم ينجو من الطوفان إلا من كان مع نوح في السفينة وسفينة هذه الأمة هي السنة فمن ركب في هذه السفينة نجا ومن خرج عنها هلك نسأل الله التوفيق الجميع هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kemudian شيخ menutup pertemuan ini dengan menjelaskan dan memberikan nasihat kepada kita semua. Beliau mengatakan, Sehingga apa yang dipaparkan tadi adalah penjelasan tentang hakikat dari sunnah itu sendiri. Dan yang harus kita lakukan adalah senantiasa bersemangat untuk melakukan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perbuatan-perbuatannya dan apa yang diperintahkan oleh Nabi Alaihi Wasallam dengan ucapannya dan apa yang dipersetujui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dan kita dimotivasi untuk melakukannya maka lakukanlah sehingga itu yang harus kita lakukan dalam beragama. Dalam beragama kita mengikuti Nabi Muhammad Alaihi Wasallam kita mengikuti sunnah-sunnahnya. Sehingga janganlah pernah kita beragama dengan mencontoh orang lain selain Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Jangan pernah kita beragama kemudian kita mengatakan sesungguhnya saya melihat orang tua saya melakukannya. Atau jangan pernah kita beragama kemudian kita mengatakan sesungguhnya masyarakat di sekitar saya melakukan ini sehingga saya melakukannya. Jadi sumber dari agama kita harus sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disinilah pentingnya kemudian seseorang itu mempelajari tentang hakikat sunnah. Agar dia tahu mana yang sunnah, mana yang bukan. Dan agar dia bisa um, melakukan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Syekh ketahuilah bahwa sunnah itu bagaikan perahu yang besar. Barang siapa yang naik ke perahu tersebut? maka dia akan selamat dan barang siapa yang tidak menaikinya maka dia akan dia akan tenggelam sehingga sunnah itu bagaikan perahunya Nabi Nuh orang-orang yang selamat hanyalah orang-orang yang naik ke perahu tersebut yang enggan untuk naik dia akan dia akan tenggelam ya, sehingga ini adalah penjelasan dari sunnah itu sendiri kemudian Syekh menutup majelis ini dengan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa sallallahu ala Nabi muhammad wa ala alihi wa <tik> kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan Silakan, pak إذا كان الرجل يبغض السنة هل هذا من نواقض الإسلام؟ بغض السنة يسأل السائل يقول هل بغض السنة يخرج من الدين؟ نقول هذا السؤال فيه إجماع إذا كان يبغض سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كفر وخروج من الدين ولكن كون بعض الناس يبغض شيئا يظن انه ليس من السنه وهو من السنه كمن يقول انا ابغض اللحيه اللحيه ليست من النظافه هذا جاهل فينبغي ان يسال يقال لما تبغض اللحيه ويبين له ان هذه سنه النبي صلى الله عليه وسلم فاذا ابغضها بعد ان علم انها سنه هذا يخرج من الدين واما اذا ابغضها يظن ان هذا ليس من السنه وليس من الدين فهذا جاهل يعلم كثير من الناس اليوم يبغضون بعض السنن لجهلهم بها فياتي بعض المتعجلين ويعالج الخطا بخطا يقول هذا كافر ويكفره فينبغي لنا ان نعلم المسلمين نقول هذه سنه النبي صلى الله عليه وسلم فالمسلم اذا علم انها من السنه لا يمكن ان يبغضها لكن كثير منهم Pertanyaannya adalah, apakah membenci sunnah itu menjadi pembatal dari keislaman seseorang atau mengeluarkan seseorang dari Islam? Maka Syekh mengatakan, "Ya, ada ijma' kesepakatan para ulama bahwa barang siapa yang membenci sunnah Nabi Alaihi Wasallam maka dia keluar dari agama Islam." Akan tetapi, yang perlu diperhatikan adalah bahwa sebagian orang dia membenci sebuah sunnah, tapi kondisinya dia nggak tahu bahwa itu adalah sunnah. Dia tidak meyakini bahwa ini adalah sunnah. Sehingga orang yang seperti ini, dia membenci hal tersebut atas dasar ketidaktahuannya. Sehingga orang yang seperti ini perlu diajarkan, bukan dikafirkan. Orang seperti ini perlu diajarkan. Contohnya adalah seperti sebagian orang pada saat melihat orang yang berjanggut misalnya, dia mengatakan saya nggak suka, saya membenci jang janggut. Kenapa membencinya? Karena jenggot itu kotor. Orang yang punya jenggot itu nggak bersih. Ya maka orang yang seperti ini dia adalah orang yang nggak tahu. Ya dia nggak tahu bahwa ini adalah sunnah. Sehingga harus dijelaskan kepadanya bahwa ini adalah sunnah. Maka sebagian orang, ya kata Syekh, dia terlalu tergesa-gesa untuk menghukumi orang lain. Ya pada saat ada orang misalnya yang membenci sunnah atau mengejek sunnah, kemudian serta merta dia mengkafirkan orang tersebut. Maka ini juga sebuah kesalahan kata Syekh. Ya tidak boleh kemudian kita serta merta mengkafirkan orang tersebut. Akan tapi kalau kita lihat kondisinya, karena betapa banyak orang yang membenci sunnah atas dasar ketidaktahuannya. Dia nggak punya ilmu tentang hal tersebut seperti itu. Ada um, lagi yang mau bertanya? syukur Ya, silahkan di belakang dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mic? Boleh dioper mic ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak kejadian seperti apa orang menyelarkan maulid terus empat hari, tujuh hari, empat puluh hari, ya, dia tidak tahu. Dia hanya mengerjakan tuh amalnya tertolak apa nambah dosa, apa menambah dosa, oh, buat jadi tambah dosa. Apa dia cuma tertolak ya percuma dikerjakan. Itu aja pertanyaan. Terima kasih. يذكرون الله ويقرؤون له القران في اليوم الثالث واليوم العاشر واليوم الاربعين هذا ما انتشر في البلد يعني هل هذه الاعمال فقط مجرد انه يرد او انه ياثم بهذا اضافه الى الرد؟ يسال الاخ يقول انه بعض الناس يعمل المولد للنبي صلى الله عليه وسلم وبعض الناس يقول اذا مات الميت يقرا القران له في اليوم الاول او الثاني او الاربعين يقول هل هذه اشياء مردوده ام مقبوله وهل ياثم الانسان عليها؟ نقول هذه كلها مردوده كلها محدثه لان النبي صلى الله عليه وسلم ما ارشد الامه ان تعمل له مولدا ولا فعله ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا احد من الخلفاء الراشدين بل ما فعله أبو أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد موالد هذه أحدثها أهل البدع في القرن الرابع ولم تكن معروفة للأمة من قبل فهذه كلها بدع موالد كلها بدع مولد النبي صلى الله عليه وسلم مولد فاطمة مولد علي مولد الحسين مولد الحسن كلها بدع محدثة حتى لو انسان صنع مولد لابي بكر او عمر او عثمان كله هذه بدع محدثه قراءه القران للميت في اليوم الاول او الثاني او الرابع قل ما شئت كلها من البدع المحدثه هل ياثم؟ نعم ان كان عالما ان هذه من البدع وفعلها فهو اثم وان كان جاهلا فانه لا يؤجر عليها ونسال الله ان يعفو عن جهله انه جاهل لكن إن علم أنها من البدع وفعلها فهو آثم وعمله مردود ما هو المشروع عند موت الميت أن يستغفر له عند دفنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث من صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له علم ينتفع به الذي ينفع الأموات هو أن ندعو له وأن نتصدق عنهم وأن نحج ونعتمر عنهم هذا هو الذي ينفعهم أما قراءة القرآن وإداءها للميت فهذه من البدع المحدثة لا تنفع الميت وهي ضياع للأوقات نعم طيب Ya, di sini ada yang bertanya tentang jika ada seseorang yang melakukan uh, merayakan ikut serta dalam merayakan Maulid Nabi ya atau pada saat ada seorang yang wafat kemudian dia membacakan Al-Quran di hari yang pertama, kedua, ketiga atau keempat puluh atau yang lain sebagainya ya apakah diterima atau tidak kemudian apakah dia berdosa atau tidak maka ketahuilah kata Syekh bahwa ini semua akan tertolak ini semua akan tertolak kenapa demikian karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah merayakan hari Maulid Nabi Begitu juga dengan al khulafa ur rashidun Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Mereka semua tidak ada yang melakukan hal tersebut. Ya begitu juga Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, rahimahumullahu jami'an. Mereka semua tidak ada yang merayakan hari maulid Nabi. Ya maulid Nabi adalah ritual yang dilakukan oleh ahlul bidah di akhir-akhir. Ya, di akhir-akhir setelah generasi para uh, generasi Nabi, para sahabat dan para imam yang empat ya sehingga termasuk dari bid'ah ah adalah maulid nabi merayakan hari kelahiran nabi saw begitu juga kelahiran ali bin abi thalib begitu juga kelahiran fatimah kelah kelahiran al hasan dan al husain Yaitu semua termasuk dalam kategori bid'ah ah. ya hatta walaupun pada saat seseorang itu mau merayakan kelahirannya abu bakar dan umar misalnya itu juga <coughs> masuk dalam kategori kategori bid'ah ah. begitu juga dengan membaca al quran ya untuk mayit di hari-hari tertentu maka ini bukan hanya tertolak ya maka e, maulid dan juga e, perbuatan ini membaca Al-Qur'an untuk mayit ini semua bukan hanya tertolak dan dia bisa menjadi dosa pada saat seseorang itu mengetahui bahwa ini bid'ah ah, ya akan tapi dia tetap melakukannya maka ini tentu ya orang tersebut akan berdosa akan tapi kalau dia tidak mengetahui hukumnya jadi dia hanya ikut-ikutan saja, dia ikut serta tapi dia nggak tahu hukumnya. Maka yang seperti ini semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena um, dia tidak tahu. Ya kondisinya dia tidak tahu. Maka orang yang seperti ini seharusnya di, diajarkan. Ya sehingga sunnah-sunnah yang berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan untuk mayit itu sudah sangat jelas. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan di antaranya adalah beristighfar untuknya. Pada saat Nabi SAW menguburkan salah seorang sahabat, kemudian Nabi SAW mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, Istaghfiru li akhikum was fa innahul ana Beristighfarlah untuk saudara kalian ini yang baru saja dikuburkan dan berdoalah kepada Allah agar dia diberikan ketetapan, kekokohan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur. Sesungguhnya sekarang sedang dia sedang dia sedang ditanya oleh malaikat. Lihat ini adalah anjuran Nabi. Disunnahkan untuk beristighfar kepada orang yang sudah wafat. Kemudian juga dalam hadis lain, Nabi SAW mengatakan, Jika salah seorang anak Adam itu wafat, maka tidak seluruh amalnya terputus kecuali tiga. Sodaqatun jariyah, sedekah yang terus mengalir manfaatnya, atau ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah, anak soleh yang senantiasa berdoa untuk orang yang sudah wafat tersebut sehingga perkaranya sudah jelas apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW dan apa yang tidak dianjurkan oleh Nabi SAW sehingga melakukan hal-hal yang tadi ditanyakan yaitu bukan hanya tidak bermanfaat tapi itu juga membuang-buang waktu kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada segolongan kaum Muslimin yang mempunyai pemahaman mentakwil asma sifat Allah Azza wajal. Apakah dengan takwil ini mereka melakukan pemahaman ini? Apakah hanya sekedar pemahaman yang subhat, atau sudah merusak akidahnya sehingga keluar dari keimanan itu sendiri? Keluar dari keimanan Iya Allah, ya Rasulullah, muslimin أو من قبيل يعني الشيء الذي يخرج الرجل من الإيمان يسأل السائل يقول التأويل في الصفات يقول بعض العلماء يسلك مسلك التأويل في الصفات فهل هذا يعني يخرج من الدين أو أنه من قبيل الشبه نعم التأويل في الصفات من باب الشبه ومنهج السنة في باب الصفات انهم يثبتون الصفات لله عز وجل كما دلت عليها ادله دون تاويل او تعطيل او تكييف او تمثيل نثبت الصفات كما دلت عليها الادله وكما نعلم معانيها من لغه العرب هذا هو المنهج الصحيح اما الذين وقعوا في التاويل فهم يتفاوتون فمنهم زنادقه ارادوا الاحتيال بابطال هذه النصوص بالتاويل وهؤلاء زنادقة والله أعلم بمرادهم ومقاصدهم لأن بعضهم أراد تحريف هذا الدين بالتأويل ومنهم من العلماء المسلمين الذين فيهم خير وصلاح ولكنهم لديهم شبه فظنوا أن هذه الصفات تدل على التشبيه فقالوا لا بد أن ننفي التشبيه عن الله عز وجل أنا أجيب إجابات مختصرة بحيث نأخذ أكبر قدر من الأسئلة وأرجو أن تطرح الأسئلة نجيب عنها إجابات مختصرة ...hatta نستوعب akbar قدر ولا الكلام يطول في هذا الباب لكن هذا شيء مختصر yang bertanya ya menanyakan tentang takwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala apakah ini menjadikan seorang itu keluar dari agama atau tidak ya atau dia masuk dari dari kategori syubhat maka Syekh mengatakan ini adalah masuk dalam kategori syubhat masuk dalam kategori syubhat Ya sehingga seseorang pada saat dia melihat ayat-ayat sifat yang harus dia lakukan adalah dia mengimaninya berdasarkan yang tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa merubah maknanya. Tanpa melakukan takwil terhadap ayat-ayat atau hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya dan perlu diketahui kata Syekh bahwa para ulama yang atau orang-orang yang terjerumus dalam takwil ini mereka bertingkat-tingkat ya tidak semuanya sama rata. Sebagian dari mereka adalah azana az adiqa, yaitu orang-orang yang munafikun, yang mereka um, ingin merubah agama pada saat menggunakan takwil sehingga Allah subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat misalnya sesuatu kemudian dia merubah ya kandungan dari ayat tersebut. ya akan tapi ada juga orang-orang dari kalangan ulama kaum muslimin yang terkenal dengan kebaikan, terkenal dengan Um, ilmunya yang sangat luas akan tapi kemudian mereka terjerumus dalam takwil ini ya dengan dalil bahwa mereka ingin um, nafiyut tashbih yaitu ingin um, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak serupa dengan makhluknya sehingga mereka kemudian um, melakukan takwil itu sendiri pada ayat-ayat sifat ya, dan Syekh mengatakan bahwa pembahasan tentang hal ini akan sangat panjang sekali akan tapi saya berusaha untuk um, um, meringkas jawaban-jawaban agar kemudian pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa terjawab seperti itu <Sess> <Sess> silakan Pak <Sess> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Seperti kita ketahui bahwa disunahkan sebelum kita berdoa kita memuji Allah, membaca salawat Nabi dan menyebut asmaul husna. Yang ini saya tanyakan adalah apakah disunahkannya bersalawat Nabi salam-salam itu di, juga dibaca ketika kita di luar salat ataukah juga bisa dibaca ketika kita salat yaitu ketika sujud masa seperti itu apakah disunakannya membaca sholat nabi sholat salam ini hanya dibaca ketika kita berdoa di luar sholat ataukah juga boleh dibaca ketika kita sujud sholat atau sebelum salam terutama sujud sholat begitu saja pertanyaan saya terima kasih jazakallahu khairan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh>. ذكر الأسماء الحسنى وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهل هذه السنن ينطبق كذلك لما نريد أن ندعو الله في السجود وقبل السلام يعني الثناء على الله ذكر الأسماء الحسنى والصلاة على النبي نعم السائل يسأل يقول دلت السنة على أن المسلم يقدم بين يدي دعائه الحمد الحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا في الدعاء خارج الصلاة فهل إذا دعونا في السجود وفي التشهد نفعل هذا نقول لا لأن هذا الدعاء خارج الصلاة أما الصلاة هي كلها ذكر فإذا تدعو في السجود تدعو مباشرة وهذا ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وجلة ظاهرة وباطنه سره وعلانيته ما علمت منه وما لم أعلم وكان يدعو في السجود يقول اللهم من يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى yang bertanya mengatakan bahwa di antara sunnah adalah pada saat sebelum kita berdoa kita mengucapkan dulu pujian dan menyebutkan nama-nama Allah ya kemudian bersalawat kepada Nabi SAW baru kemudian berdoa. Apakah hal ini atau sunnah ini juga berlaku pada saat seseorang itu sedang sujud atau sebelum salam maksudnya di dalam sholat ya apakah melakukan sunnah-sunnah ini juga sebelum berdoa atau tidak kata Syekh jawabannya adalah tidak kenapa? karena sholat seluruhnya adalah zikir kepada Allah seluruhnya adalah pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga pada saat kita mau berdoa di saat sujud atau sebelum salam tidak perlu lagi menyebutkan sunnah-sunnah tadi dan ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa Allahumma aghfirli zabikullah diqwa wajluh wa sirruhu wa alatihi ma alimtu minhu wa ma lam ya Allah ampuni dosa-dosaku. seluruhnya yang kecil yang besar yang terlihat yang tidak terlihat yang aku ketahui atau yang tidak aku ketahui ini adalah redaksi doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan pada saat sujud. Dan Nabi SAW tidak menyebutkan hal-hal yang tadi ditanyakan. Kemudian Nabi juga berdoa dengan mengatakan Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal, wal ghina. Kemudian Nabi SAW juga mengucapkan Allahumma ya muqallibal qulub qalbi ala Itu adalah doa-doa yang diucapkan oleh Nabi SAW pada saat sujud atau sebelum salam dan tidak ditambahkan dengan sunnah-sunnah yang tadi ditanyakan. Kata Syekh, saya mencoba untuk menjawab dengan jawaban yang ringkas agar bisa banyak yang bertanya. <speek trolls> فما رأيكم يا شيخ عن قول أمر في صلاة التراويح أن نعم البدعة هذه وفي اندونيسيا يعني بعض الناس يقولون ان هناك بدعتان بدعه مذمومه او بدعه محموده هل هذا يصح؟ شكرا وجزاكم الله خيرا. ان شاء الله السؤال باللغه العربيه وهو هذه المساله اجاب عنها العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. وليس بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم قول. لو جاء رجل من الصحابه وقال البدعه حسنه ممدوحه فكل قول بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه لكن قول عمر عندما قال نعمه البدعه هذه لا يقصد البدعه الشرعيه لان البدعه على قسمين بدعه لغويه وبدعه شرعيه فقال نعمه البدعه هذه قال العلماء اضاءه المسجد وتهيئته هذا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثل نقول الان نعمة البدعة الآن في المسجد النبوي وجود مكبرات وجود إضاءة وجود تهيئة وجود أمور تهيئة هذه لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها ليست بدعة أما الصلاة هي ليست بدعة ولهذا عمر هو من أشد الناس في السنة فكيف يحدث صلاة ويقول نعمة البدعة هذه ما يمكن أيضا قول الشافعي البدعة بدعتان بدعة حسنة وبدعة سيئة يقصدون بذلك البدعة اللغوية فما هي البدع اللغوية الحسنة؟ نقول الطائرة طائرة مخترع جديد لكنها ليست في الدين البدع ما اخترع في الدين ما اخترع في الدين فهو مذموم لكن ما اخترع في غير الدين من الملابس والمكبرات هذه الأجهزة نقول نعمة البدعة Champion هذه لأنها ليست من الدين نعم طيب يا الشيخ ما شاء الله برطانيا برطانيا نغبها سعر Um, kita mendengar bahwa sebagian orang uh, berdalil dengan perkataan Umar, Umar Abdul Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bid'ah hadhihi sesungguhnya sebaik-baik bid'ah adalah ini pada saat Umar melakukan salat tarawih. Kemudian juga sebagian orang mengatakan bahwa bid'ah itu terbagi menjadi dua, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Bagaimana menjawabnya? Syekh mengatakan bahwa para ulama telah menjawab syubhat ini dengan beberapa jawaban. Di antaranya adalah Nabi S.A.W. Alaihi Wasallam sudah sangat tegas dalam menjelaskan tentang bid'ah. Nabi SAW bersabda, perhatikan baik-baik sabda Nabi, kullu, muhdath, kullu bid'ah wa kullu dhalalah. Setiap perkara baru dalam beragama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Ini yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Alaihi Wasallam dan tidak ada lagi perkataan yang bisa diterima setelah perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga selain perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah agama kita tidak bisa terima yang kita terima hanya perkataan siapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Umar bin Khattab adalah orang yang sangat semangat untuk melaksanakan sunnah ya sehingga pada saat Umar itu mengatakan bahwa nikmatul bid'ah hadhihi sebaik-baiknya bid'ah adalah ini maksudnya adalah bid'ah secara bahasa. Syekh menjelaskan bahwa bid'ah itu terbagi menjadi dua, bid'ah secara bahasa atau bid'ah secara syariat. Bid'ah secara bahasa maksudnya adalah sesuatu yang baru dalam perkara-perkara dunia seperti lampu-lampu yang ada di masjid misalnya atau bisa saja seseorang mengatakan sebaik-baiknya bid'ah ya adalah bid'ah yang terjadi di Masjid Nabawi misalnya. Karena di Masjid Nabawi ada AC-nya, ada lampu-lampunya, bangunannya bagus, megah. Maka itu dalam hal-hal yang sifatnya adalah duniawi, bukan dalam ritual peribadatan. Sehingga itu adalah yang dimaksud oleh Umar bin Khattab tentang ni'matul bid'ah itu hazihi. Kemudian, adapun kalau bid'ah itu ya masuk dalam ranah syariat, ya seperti membuat sebuah ritual baru misalnya, maka itulah yang tertolak. Dan hal ini juga senada dengan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i mengatakan bahwa bid'ah ah itu ada dua: ada bid'ah sayyi'ah dan ada bid'ah ah hasanah, ada bid'ah ah yang buruk dan ada bid'ah ah yang baik. Maka maksud dari Imam Syafi'i dari bid'ah ah yang buruk yang baik adalah bid'ah ah yang bersifat uh, bid'ah lugawiyah, yaitu bid'ah ah dari sisi bahasa seperti pesawat terbang dan yang lainnya. Seperti itu Wallahu a'lam. Silahkan, akhi baju merah Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hafizullah ya Syekh uh, Ana langsung saja ke pertanyaan uh, Pertanyaan anak Bagaimana menyikapi sebagian tulab Yang sudah mengetahui tentang bid'ah Dalam segi syariat uh, Kemudian mereka tetap apa namanya melakukan uh, pembelaan seba, uh, terhadap apa amalan-amalan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ya yang tidak ada contohnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua uh, mohon nasihatnya Syekh uh, tentang kami uh, ada isu bahwa orang yang istiqomah di atas sunnah yaitu mereka adalah radikalisme. Bagaimana uh, nasihat Syekh kepada ان شاء الله يستقوا مريات السنه يعني جزاكم الله خير عنده السؤال الاول بعض طلاب العلم uh, ينافحون عن بعض الاعمال البدعيه المنتشره في, ال, في المجتمع يعني يدافعون عن هذه الاعمال البدعيه مع انهم طلاب العلم هذا اولا والسؤال الثاني uh, ما نصيحتك ما انتشر بين الناس المتبع للسنه هو المتشدد الاخ له سؤالان، السؤال الاول يقول ان بعض طلاب العلم يدافعون عن البدع المنتشره في المجتمع والسؤال الثاني ما هو؟ آه يعني الرمي بالتشدد للمتبع للسنه نعم يقال ان المتبع للسنه يرمى بالتشدد الامر الاول يقول ان بعض طلاب العلم ينافحون عن البدع هذا غير متصور اما ان يكون الخطا في وصفهم بطلاب علم او الخطا انهم يدافعون عن البدع اما طالب علم يدافع عن البدع هذا لا يوجد ولا يتصور فهذا اما جاهل يظن انه طالب علم واما انه يدافع عن الحق الذي يظن الناس انه بدعه فهمتم؟ لو تصورنا ان وجود طالب علم يدافع عن البدع فقوله مردود والاتباع هو للسنه لا يجوز لاحد ان يدافع عن البدع الامام مالك قال كل يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر عليه الصلاه والسلام وكل من دعا الى بدعه فقوله مردود وسنه النبي صلى الله عليه وسلم مقدمه بعض من يرمي طلاب العلم المتمسكين بالسنة بالتشدد هذا لجهلهم السنة ليس فيها تشدد وهذا الدين ليس فيه تشدد لكن كون الجاهل يظن أن هذا من التشديد هذا من جهله بالسنة والدين الله عز وجل ليس فيه تشديد الله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الله ما أراد بنا العسر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بالحنيفية السمحة ويقول لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه فبحمد الله دين ليس فيه تشديد ولكن بعض الجهلة يظن أن هذا تشديد الآن بعض الكسالى يظن أن من التشديد أن تصلي الصلوات الخمس في المسجد ويظن من التشديد أن تصوم رمضان ويظن من التشديد أن تقصر ثيابك ويظن من التشديد أن لا Ya, jadi yang bertanya ada dua pertanyaan Yang pertama sebagian tulabul ilm Membela amalan-amalan bid'ah Kata Syekh Ini adalah satu perkara yang tidak masuk akal yang tidak bisa dibayangkan bagaimana mungkin seorang talibul ilm seorang penuntut ilmu tapi dia malah membela sebuah bidah. Ah. Ya maka entah kita salah mensifati orang tersebut ya padahal dia bukanlah seorang talibul ilm tapi kita menyifatinya dengan talibul ilm atau dia benar-benar talibul ilm tapi kesalahannya adalah dalam menilai amalan bidah ah tersebut padahal itu adalah sunnah... Paham ya? Jadi Uh, tidak mungkin dia ya, seorang talibul ilm yang benar yang di atas kebenaran nggak mungkin dia kemudian membela amalan-amalan bidah ah. ya dan kalaupun kata syekh ternyata talibul ilm tadi penuntut ilmu tadi ya ternyata dia membela sebuah bidah ah, maka ketahuilah bahwa seluruh perkataan manusia itu bisa diambil dan bisa ditolak kecuali perkataan siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Imam Malik mengatakan wa sesungguhnya setiap manusia perkataannya bisa kita terima dan bisa juga kita tolak kecuali siapa illa sahibu hadal qabr. kecuali orang yang ada di dalam kuburan ini maksudnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita menilai kebenaran itu dengan neraca sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ini kebaikan maka itu yang kita ikuti. Ya bukan kata orang lain selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk yang uh, jawaban untuk pertanyaan pertama kemudian pertanyaan kedua adalah sebagian orang mengatakan bahwa orang yang mengikuti sunnah istiqomah di atas sunnah dia berarti orang yang radikal ya orang yang keras dalam beragama maka Syekh mengatakan bahwa di dalam sunnah tidak ada yang namanya radikal di dalam Islam itu tidak ada yang namanya radikal Orang-orang yang menuduh kaum muslimin atau orang yang berjalan di atas sunnah dengan radikal, maka biasanya adalah orang-orang yang tidak mengetahui tentang hakikat sunnah dan hakikat Islam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan Yuridu yusra wala yuri usra Sesungguhnya Allah menginginkan untuk kalian kemudahan Dan Allah tidak menginginkan untuk kalian sebuah kesulitan Kemudian Nabi SAW juga mengatakan Bu'idtu bil Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Dengan membawa agama yang lurus Yang um, uh, sabha, Yang, um, yang lemah-lembut Yang baik Ya, itu kata Nabi SAW tentang agama Islam. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan walan din ala ahadin illa ghalabah. Tidaklah seseorang itu ya um, melakukan keras dalam beragama kecuali dia akan dikalahkan oleh apa yang dia lakukan. Ya maksudnya adalah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita bahwa Islam itu mudah. Ya sunnah itu baik, lembut, mudah. Ya dan kata Syekh kemudian sebagian orang-orang yang malas dia akan mengatakan bahwa sholat lima waktu itu adalah perkara yang sangat sulit. Jadi bisa jadi orang yang melakukan sholat lima waktu dibilang radikal, atau orang yang lagi puasa bisa saja dibilang radikal, atau orang yang tidak isbal misalnya dia dikatakan uh, uh, radikal. Ya sehingga maksudnya adalah bahwa tuduhan-tuduhan ini biasanya terlontar dari orang-orang yang tidak mengetahui tentang hakikat dari Islam itu sendiri. Oleh karena itu kata Syekh kewajiban kita adalah menjelaskan kepada masyarakat tentang hakikat Islam yang sebenarnya agar mereka tahu bahwa Islam dan Sunnah ternyata bukanlah radikal. Seperti itu. sebuah sunnah atau mengasihkan seseorang tentang suatu kebijakan tapi kita malah dibalik diancam dengan kekerasan atau diasingkan atau dijauhi bagaimana yang yang terbaik yang kita lakukan dalam hal seperti itu mal mauqif nak yu nasihatkum mal jika aradna an nunkir bid'atan misalnya li syaksin ثم هددنا ب يعني ب بالعنف هددنا بالعنف يعني إما بالضرب مثلاً أو غيره يعني ما الموقف الصحيح يقول السائل ما هو الموقف الصحيح ممن إذا أنكرنا عليه فعل البدعة اشتد علينا وهددنا وقد يعتدي علينا نقول أولاً أنكر بلطف الإنكار للمنكر ينبغي أن يكون بلطف وبرفق فإذا رأيت مسلماً يفعل بدعة قل له يا اخي انت مسلم وفيك خير وارى عليك سيما الخير وهذا الامر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم او هو من البدع فتجنبه وانا احب لك الخير اذا استخدمت هذا الاسلوب ارجو ان شاء الله ان لا يكون هناك شده من المناصح لكن بعض اخواننا اذا راى خاصه في باب البدع راى رجلا يبتدع بدعه اشتد وعبس بوجهه وقطب عن حاجبيه وقال له إن هذه بدعة وأن سنفعل بك كذا وكذا هذا يقابل الشدة بمثلها وهذا الأسلوب غير صحيح الإنكار ينبغي أن يكون برفق وأن يكون بلين لو أنك سلكت مسالك اللين وكنت تخشى أن هذا يعتدي عليك فينبغي الاقتصار على الإنكار بالقلب إذا كان يترتب على إنكار المنكر فتنة أو اعتداء عليك فإذا كنت تخشى من رجل فيه شدة وغلظة يعتدي عليك فأنكر بقلبك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم أنكر فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه لأن إنكار المنكر له مراتب فإذا كنت تخشى من سطوة رجل أو من شدته فأنكر بالقلب ولكن إذا تلطفت مع الناس بأسلوب حسن يرجى إن شاء الله أن يتقبل منك Ya, Allah bertanya tentang bagaimana sikap kita seharusnya jika kita mengingkari ya orang lain yang berbuat sebuah bid'ah misalnya atau kita mengajak kepada sunnah, kemudian dia malah keras kepada kita atau berbuat zalim kepada kita, ya maka apa yang harus kita lakukan? Syekh mengatakan bahwa kalau kita mau mengingkari Orang yang terjerumus dalam bid'ah ah atau sebuah dosa, maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah mengingkarinya dengan lemah lembut, dengan cara yang baik. Ya, jadi kalau kita melihat seseorang, misalnya terjerumus dalam sebuah praktek bid'ah, ah, maka katakan kepadanya engkau adalah uh, orang muslim, engkau memiliki banyak kebaikan, ya kamu adalah orang baik. Ya, gunakan hal-hal yang kemudian bisa mengambil hatinya terlebih dahulu. Ya, baru kemudian kita Jelaskan kepadanya Nabi SAW tidak pernah mengajarkan Amalan ini, ini termasuk dalam Kategori bid'ah, jelaskan kepadanya Setelah kita ya, memberikan mukaddimah Bahwa kita menginginkan kebaikan Untuknya Tapi, Sehingga sebagian orang kita dapatkan Kata Syekh bahwa sebagian orang Kalau melihat kemungkaran Yang kemungkaran itu adalah bid'ah Maka dia menggunakan cara-cara yang kasar Ya kadang menghardik Orangnya, ini bid'ah misalnya Ya atau dengan kata-kata yang lain intinya adalah dia tidak menggunakan kata-kata yang lembut cara yang baik ya. sehingga akhirnya jika seperti ini yang dilakukan maka kita tidak kaget ya pada saat orang yang diingkari itu malah balik melawan kepada orang yang mengingkari ya kemudian kata syekh kalau ternyata kita sudah melakukan uh, kita sudah berusaha untuk melakukan hal tersebut dengan lemah lembut tapi kita khawatir ya bahwa orang ini tetap akan memusuhi kita dalam arti memberikan mudorot kepada kita atau melawan kita ya atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka kata syekh kita bisa mengambil pilihan mengingkari orang tersebut dengan hati kita karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda barangsiapa diantara kalian yang melihat kemungkaran maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak bisa melakukannya, maka rubahlah dengan lisannya. Kalau dia tidak bisa merubah dengan lisannya, maka rubahlah dengan hatinya. Nabi SAW di sini menjelaskan tentang beberapa tingkatan atau tahapan bagi orang-orang yang ingin mengingkari kemungkaran. Sehingga salah satu pilihannya adalah mengingkari dengan mengingkari dengan hati. Kemudian nasihat terakhir kata Syekh, jika kita berusaha untuk menggunakan cara yang lembut, yang baik, biasanya cara ini akan ampuh untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Soal terakhir. Tuh, si Bapak dari tadi. Silahkan Pak. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seh, mohon maaf, bagaimana hukumnya ketika memberi nasihat kepada orang-orang awam jika ingin bertaklid maka bertaklidlah dengan ulama ulama Mekah Madinah di mana Mekah Madinah sudah 1400 tahun lebih menjalankan syariat Islam sementara di akhir zaman ada hadis yang menyatakan bahwa Mekah Madinah ya tanda petik ya, steril dari fitnahnya dajjal bagaimana Sekarang jari مكة والمدينة يعني لأن مكة والمدينة أقدم بلد للإسلام وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن مكة والمدينة لا يدخلها لا يدخلهما الدجال ولذلك نقلد علماء من مكة والمدينة يقول السائل يقول هناك من يقول إذا أردت أن تقلد عالما فقلد علماء مكة والمدينة لان مكه والمدينه لا يدخلهما الدجال الجواب الله عز وجل يقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون قال اسالوا اهل الذكر من مكه والمدينه او من مصر او من الشام ما عين الله لنا بلدا نسال علماء والعلماء يوجدون في مكه والمدينه وفي هذا البلد وفي غيره لكن الضابط الصحيح للعلماء الذين يسألون من هم هم علماء أهل السنة العلماء الضابطون الذين على السنة يسألهم في السعودية وفي غيره لأنه ليس كل من في مكة والمدينة على السنة وكون الدجال لا يدخل مكة والمدينة لا يعني أنهما أهل المدينة ومكة معصومون فعلى كل حال انتم اتبعوا ما امركم الله به فاسالوا اهل الذكر اهل الذكر هم العلماء بالكتاب والسنه علماء الضابطون يستقيمون على السنه اسالوهم واما ان يقيد علماء بلد فان هذا غير صحيح لكن اشتهر في بلادنا علماء كبار لهم من المكانه والمنزله ما ليست لبعض من هم في البلدان الاخرى فهؤلاء يقدمون ليس لأنهم في السعودية أو في الرياض أو في القصيم أو في المدينة يقدمون لعلمه ولمكانته فإذا وجد عالم آخر في مقام هؤلاء يكون حكمه حكمهم كالألباني في الشام الألباني بما ارتفع لأنه في الشام لأنه من العلماء الكبار ابن باز بما ارتفع بعلمه ابن عثيمين بما ارتفع بعلمه إذا وجد العلماء الكبار في أمثال هؤلاء فهؤلاء يتبعون وأنا أنصح دائما أن لا تعلق الأحكام الشرعية بأوصاف غير شرعية وإنما تعلق الأحكام بالأوصاف الشرعية التي دلت عليها الأدلة هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طيب كفريان الشيخ Uh, menjawab ya pertanyaan yang mengatakan bahwa um, kalau kita mau bertaklid kepada seorang ulama maka hendaknya kita bertaklid kepada ulama yang ada di Makkah dan Madinah. Kenapa? Karena Makkah Madinah itu uh, negeri Islam yang sudah lama dan tidak akan dimasukkan oleh Dajjal sampai hari kiamat. Maka um, jawabannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Fasalu ahlad zikri in kuntum la Bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Di dalam ayat ini kata Syekh, apakah Allah mengatakan ulama Mekah dan ulama Madinah? Tidak. Allah tidak menyebutkan satu um, tempat di mana ulama tersebut berada. Ya sehingga pada saat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan sifat yang umum, maka kita tidak boleh mengikat sifat tersebut dengan sifat yang khusus seperti dari Mekah, dari Madinah, dari Yaman, dari Mesir dan lain dan lain sebagainya. Ya, sehingga kata Syekh dan para ulama ini mereka ada di setiap negeri. Sebagaimana mana mereka ada di Saudi Arabia, ada di Mekah, ada di Madinah, ada juga di Indonesia. Sehingga yang menjadi tolak ukur penilaian kepada seseorang dikatakan dia adalah ulama adalah bahwa dia dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah dan yang kedua memiliki keilmuan yang kokoh. Ini orang-orang yang patut kita untuk bertanya kepada mereka baik dia di Makkah di Madinah ataupun di tempat lain dan perlu kita ketahui bahwa ulama-ulama yang ada di Makkah dan di Madinah tidak semuanya di atas Sunnah kata beliau dan juga Makkah dan Madinah ini bukan berarti menjadikan seseorang itu maksum. pada saat ulama itu dari Makkah dan Madinah dia nggak berdosa tidak demikian sehingga yang jadi tolak ukur adalah ulama tersebut kokoh keilmuannya dan berjalan di atas Sunnah maka mengikat sifat ulama dengan negeri-negeri tertentu ini tidaklah benar. Ya kemudian kata Syekh, walaupun ya secara umum terdapat di negeri kami kata beliau para ulama yang hebat keilmuan mereka mereka dikedepankan daripada ulama-ulama dari negeri lain. Akan tapi itu bukan karena mereka itu dari Mekah dan Madinah bukan, tapi karena keilmuan mereka. Sehingga Sheikh menyebutkan beberapa contoh kata beliau seperti Syekh Al Albani rahimahullahu taala. Beliau adalah seorang ulama dari negeri Syam. Akan tapi beliau salah satu rujukan bagi kaum muslimin ketika mereka mau menuntut ilmu. Begitu juga Syekh Ibn Baz, rahimahullah, Syekh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Kalau kita mendapatkan ulama seperti mereka, dimanapun mereka tinggal, maka kita ambil ilmu dari ilmu dari mereka. Kemudian Syekh terakhir mengatakan bahwa saya memberikan nasihat kepada antum semua, jangan pernah mengikat hukum-hukum syari dengan ikatan-ikatan yang tidak syari. Ya sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengikat dengan satu negeri atau negeri yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bertanya kepada ulama. Ya tanpa mengikat dengan sesuatu apapun. Sehingga ini yang disampaikan oleh syekh. Dan syekh kemudian menutup majelis ini dengan bersalawat kepada Nabi SAW dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. hamdika syadu an la ilaha ilan ta astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.